Okay, sekarang pukul 4:30 waktu Bandung, waktu Indonesia. Siap-siap untuk bergerak ke Galunggu. Perjalanan ambil masa lebih kurang 4 jam. 3 jam. 3 jam perjalanan. 111 km dari Bandung. Kawasan rehat Areal. Area rehat. Kami berhenti kan tadi untuk subuh dan tapau makanan untuk breakfast. Kemudian kami sambung semula perjalanan. Masing-masing dah tak sabar nak sampai walaupun perjalanan masih jauh lagi. Akhirnya nampak pintu masuk Gunung Galunggu. Oh, yang tu naik ke kawah tu. Dia punya climb tu. Kanan lah apa dia? Dia panas. Sampai ke entrance ke Galunggung. Ya. 2 malam. Kawasan MCB 175. Ni SS1 punya ending. SS1 ni dia naik ke puncak. Sampai ke puncak Gunung Berapi. Setelah sampai kami pun bersiap-siap dan makan breakfast sambil menunggu untuk naik ke atas. Ni ada campsite. Ya tadi yang box sana di atas susah. Ni dikira tanah Gunung Berapi kan? Yes. Macam ni nanti. Ya, yes. Tanah ni nanti. Gunung Berapi punya tanah. Okay, all the way ke SS1 Gunung Berapi Galunggung. So dekat situ akan nampak view. Akan nampak view. Kita ada drop. Kalau naik kereta dulu maintain. So akan dapat kawah Gunung Berapi di atas. Sebelah mulai malam. Perjalanan selamat ke atas. Tu dah okey tu. Ha, kalau sikit je lah. Okay. Macam licin. Okay, dah sampai ke stop area. Kat sini boleh nak hiking naik atas ataupun just bayar saja servis Gojek. Servis motor ni lebih kurang dalam RM50,000. Siap bawa rider dengan basikal sekali. Dapat tengok view dia pun cantik dan agak scary juga sebab tengok surface jalan dia macam slippery sebab lembap lah, basah. Tapi kita kena percaya dengan kecekapan pemandu motor ni.
cantik lah kawasan. Oh, cantik lah depan ni. Di sini? Lagi? Oh. Waktu kawahnya di bawah. Kawahnya di bawah. Aku dah risau. Even hang naik basikal pun hang mesti rasa risau kat sini. So dah sampai ke puncak Gunung Galunggu. Oh, parau. Oh. Oh. Sudah kering. So, so inilah view kawah Gunung Galunggu. Suasana di Galunggan berkabus. Kabus sampai tutup bahagian kawah, dah nampak dah kawah sikit di bawah ni. Okey, jom kita layan drone dulu. So kita nak kena bawa macam bunga mekar. Waktu ni kita Okey, kita reverse sikitlah. Okay. Saya rasa saya keluar kereta. Undur lagi. Aku akan cakap Kayuan Kilat, Bandung. Korang, kita cakap Galunggung ramai-ramai. Okay. Sial lah rupa. Tiga. Kayuan Kilat, Bandung. Galunggung. Salo Betty. Dah pian. Rekod. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Orang lalu kak. Tu ni tak tutup pun semua tu. Okay, trail yang pertama, trail SS1. Kita punya view dia semua epic. Ulama view. Ni tanah Gunung Berapi. Pasir. Alhamdulillah, selamat sampai. Tapi memang epic je lah. So, you must manage your speed. Wow,
Sedap oh. Lus, lus. Ni Andre mesti suka ni. Kan? Andre betul tak? Tak apa. One last time. Sorry lah, sorry lah Andre. Eh, it's okay, it's okay. Saya tak laju. Ya, tak. Ready? Tak, one up. One up, okay. Macam mana ni? Sampai turun. Mantap, SS1, man. SS1. Sedap gila weh. Aku yang last memang kaki dah turun kan. SS1, review sikit. Ui, gila, mantap weh. Dia punya trail dia, uish, tak tahu nak cakap. Cun, cun, cun. Whatever they say. Dia memang teknikal sikit kita. Encik, macam mana SS1? Mantap. Ni kalau trail, second trail. Kenapa dia orang tak ada dalam video. Okay, tu boleh buat footage. Kan kiri kita sekarang ni. Tadi tadi korang naik jambatan tu ke? Jambatan naik? Oh naik lah betul naik jambatan ni. Naik jambatan? Haa. Yang kumpis kiri kanan tu kan? Ha? Ada satu kiri ada satu kanan. Haa ha. Nombor 2 SS3 SS2 SS2 trail SS2 tapi trail kami yang ketiga. S4. Just keep your speed bang. Tak usah terlalu laju. Just keep your balance. Yuh. Nice one. Nice one. Yuh. Yuh. Nice one. Okay. And okay, 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 control, control, yeah.
Okay, control. Yeah. Okay. Nice. I'm good. What? Loose pedal. Rider sudah loose pedal. Tanda dia sudah lelah. Dia sudah lelah loose pedal. Awas, drop. Nice. Okay, nice. Okay, nice one. Yeah! Okay, rolling, just rolling. Just rolling until the end. Yeah! Okay. Don't pedal. Just rolling. Yeah. Yo. Last section. Okay. Last section. Yeah. Finish. Yeah. As motorbike. Nice. Oi, puas. Panjang. Wow, kena push. Kena push. I not give slow. Hey, pedal. I only 5 inch behind mu. Pedaling sih. Trail Galunggan, Gunung Berapi. View sangat epic. Trail pun best. Terbaik. Dua campur empat. Virus, kita berapa virus? Ha? Kita berapa trail? Tak tahu berapa lah. Banyak. Puas hati lah. Ngamho. Okay, basikal pun sudah pack. Okay, selamat tinggal Galunggan. Jumpa lagi. Eh, pian, helmet. Cukup. Eh, masuk dah. Oi, ada best. Selamat datang rumah makan Gentong. Rumah makan Gentong. Cantik kedai makannya. Dikelilingi kolam. Nasi kendil special, nasi goreng Gentong special, ikan bakar Gentong.
So sebelum balik kami pun singgah makan di salah satu restoran dan pulang ke Bandung dan mengambil masa lebih kurang 4 jam. Lima jam. Sampai pun dah dekat petang, dah dekat malam. Okay, jumpa lagi di next episode.